Hai teman-teman, selamat datang di channel Melobi. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk di-subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel Melobi ya. Terima kasih. Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Melobi. Di video kali ini, Melobi dan Pogo yang akan mainkan game Roblox lagi ya. Dan episode kali ini teman-teman, Melobi dan Pogo yang akan coba mainkan game Animal Simulator teman-teman, dimana kita akan menjadi hewan-hewan yang keren yang ada di Roblox. Tapi yang paling keren, pasti kalian juga merasa keren hewan ini teman-teman. Hewan yang paling-paling keren di dunia, yaitu Mustang ekor 9. Walaupun yang keluar masih 1 teman-teman ya. Empo, Melobi pakai ini. Empo gue yang mau pakai yang main empo. Tapi sebelum itu ada baiknya kalian like dulu video kalian dan jangan lupa untuk di subscribe. Apalagi kalian pencinta Naruto yang suka dengan Mustang ekor 9, like video kali ini sekarang juga dan jangan lupa untuk di subscribe. Di sini ada Kyubi. Empo gue yang mau coba yang mana empo? Melobi akan coba Kyubi ini. Wow, wow, keren banget teman-teman. Melobi akhirnya bisa menjadi Kyubi. Widih, keren. Di sini jurus-jurusnya apa aja nih? Oh, ini attack-nya teman-teman. Attack-nya menggunakan mulut dan menggunakan tangannya juga ya. Iya. Yeah. Dan di sini juga oh, bisa duduk teman-teman. Ternyata ini Kyubi-nya jinak ya dan bisa tidur juga. Widih, keren banget teman-teman. Dan Pogoyang ada di mana ya? Di sini kita berpisah teman-teman. Kita akan coba cari Pogoyang terlebih dahulu. Oh, itu ada Pogoyang teman-teman. Hai, Mpo. Ayo kita berantem. Sini kau Pogoyang, sini kau Pogoyang. Melobi akan memakan Pogoyang. Sini Pogoyang. Melobi udah marah nih menjadi Mustang ekor 10. Waduh, sini Pogoyang. Ayo kita berantem, gak usah kesana kemari dong. Gak kena dipukulnya jadinya. Rasakan ini nah. Pogoyang udah meninggal, kita makan teman-teman jasadnya. Nyam 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 nyam. Udah hilang, sini kok. Rasakan ini. Ayo lawan Melobi, dia kabur teman-teman. Oh no, Melobi dikejar singa. Kabur. No. Singanya kuat banget teman-teman. Dia udah level berapa tuh? Di sini juga ada level-levelnya gitu teman-teman. Pogoyang mana lagi? Pogoyang jadi apa teman-teman? Melobi juga nggak tahu. Kita akan coba yang lainnya lagi. Kalau tadi di sini, ada Mustang ekor 9 dong, keren banget. Melobi ingin mencobanya. Ini bayar berapa teman-teman? Menggunakan game pass? Iya, Melobi ingin mencobanya. Gimana caranya? Di mana beli game passnya teman-teman? Game passnya Melobi harus beli di mana dong? Ayolah, Melobi pengen beli Kyubi, keren banget ini teman-teman. Gimana cara belinya? Kok kagak bisa, Mpo? Melobi pengen membelinya. Mungkin kita akan coba yang ini saja. Yang ini juga nggak bisa. Gimana cara belinya teman-teman? Gimana caranya? Melobi pengen yang ini. Ini keren banget teman-teman. Di sini ada disable invite, role play name. Terus gimana caranya? Mana nih? Gimana cara belinya? Melobi jadi singa teman-teman. Singa betina yang Pogoyang. Ayo Pogoyang. Pogoyang jadi apa ini? Oh ini Pogoyang. Pogoyang sini dulu Mpo, belakang Mpo. Widih, keren banget Pogoyang. Ayo kita latihan terlebih dahulu untuk meningkatkan level kita Mpo, agar kita menjadi raja hutan Mpo. Tapi mungkin Melobi akan coba reset karakter, ganti karakter yang lainnya teman-teman. Ini jelek banget kalau gini. Soalnya biasa aja, tapi lihat giginya teman-teman, ngeri banget. Kita akan coba. Wow, di sini ada serigala. Kalau Melobi suka serigala, ada Black Panther teman-teman, keren. Melobi akan coba Black Panther dan kita akan coba latihan bersama Pogoyang. Yang Pogoyang latihannya di mana tadi? Oh, di sini teman-teman. Ayo Mpo, latihan dulu mukul-mukul. Iya. Iya, gimana caranya? Kok nggak bisa? Oh, gini. Nah, iya. Iya, kita tingkatkan level kita teman-teman. Kalian lihat nanti darah di sini akan tertambah dan damage-nya. Ah, jangan nyerang Melobi dong, kocak. Ini siapa teman-teman? Hey, kenapa Melobi nggak bisa gerak nih? Lo. Melobi nggak? Ya ampun, langsung meninggal sekali attack teman-teman. Kuat banget dia. Gimana caranya cuy? Kita akan coba mengalahkannya nanti ya. Ayo Mpo, kita latihan dulu Mpo. Masa kita dikalahkan oleh mereka? Jangan samaan dong. Nanti Mpo gue yang kepukul meninggal lagi. Nah, attack now. Langsung meninggal. Attack-nya sampai 200 teman-teman. Mungkin kita akan coba menjadi anak macan. Oh, di sini ada Simba teman-teman. Kita akan coba gunakan yang ini saja kayaknya. Widih, keren banget jadi bayi Simba teman-teman. Yang kayak di kartun-kartun itu, Melobi lupa juga namanya. Kalau nggak salah memang Simba sih. Kita akan coba gunakan ini. Mungkin saja mereka nggak mau nyerang Melobi teman-teman. Nah, attack-attack terus mulai ketambah teman-teman. Damage-nya sekarang menjadi 20 ya. Mpo yang mana lagi? Mpo ya latihan dulu Mpo, agar kita nggak bisa kepukul.
Mpok. Nah, kita latihan dulu sambil menunggu Mpok Goyang ada di mana nih. Oh, Mpok Goyang jadi Black Panther. Ada yang jadi panda juga, teman-teman. Di sini ada yang monyet enggak ya? Tapi kayaknya enggak ada monyet, teman-teman. Kita akan latihan dulu mukul-mukul. Di sini damage kita sudah 22. Di situ ada yang damage-nya mencapai 100 dong, bayang ke 142, teman-teman. Ngeri banget Melobi lihatnya. Sekali attack Melobi bisa meninggal. Tapi di sini darahnya Melobi sekarang sudah naik menjadi 240. Lumayan banyak, teman-teman. Dan di sini harinya udah mulai malam. Jadi di sini ada waktunya juga. Jadi keren banget di sini Melobi suka itu gerakannya. Jangan mendekat, Melobi takut dimakan. Lihat nih, teman-teman. Gerakannya wow. Mirip banget dengan gerakan hewan-hewan liar gitu, teman-teman. Kita akan coba makan nih. Nyam, nyam. Latihan, latihan. Nah, wow, lihat itu. Bulan purnamanya udah terbit. Latihan terus Empok Goyang. Empok Goyang udah 24 damage-nya ya. Melobi enggak boleh kalah nih, teman-teman. Oke, teman-teman. Di sini kekuatan kita sudah mencapai 44 ya. Kalian lihat kuat banget nih. Kita akan coba lawan Empok Goyang. Ayo Empok Goyang. Kita akan coba berantem Empok Goyang. Padahal Melobi badannya kecil banget. Empok Goyang udah besar nih, teman-teman. Sini Empok Goyang. Rasakan nih. Iya, iya, enggak usah gerak-gerak dong. Jadi susah, Empok. Ayo Empok, kita kabur sini Empok. Melobi dikejar nih. Tolong Melobi Empok. Kok dia kayaknya enggak ngejar Melobi, teman-teman. Kirain ngejar Melobi nih. Sini Empok Goyang. Ayo kita berantem. Rasakan ini. Rasakan ini Empok Goyang. Jangan gerak-gerak dong. Ini ada GOD. Apa ini gods? Oh, kita jadi tuhan. Enggak. Hanya namanya, teman-teman. Kok bisa? Oh, kayaknya kita di pack gitu, teman-teman. Jadi kita menjadi satu ya. Oh, ada teman kita. Ayo kalahkan Empok Goyang. Yeay. Jadi kita adalah tim gods ini, teman-teman ya. Atau tuhan, bayangkan. Kita akan disable. Gimana cara keluarnya nih? Melobi ingin keluar dari tempat itu. Nah, kita akan coba bikin pack sendiri, teman-teman. Mungkin kita akan membuat keluarga sendiri. No, jangan serang Melobi. No, no. Melobi hanya anak kecil. Jangan kejar Melobi. Kabur, kabur. Kita akan cari Empok Goyang, teman-teman. Dan kita akan coba membuat keluarga bersama Empok Goyang. Kita akan coba jadi apa yang keren ya? Oh, jadi panda kayaknya, teman-teman. Wih, lucu banget. Dan kita akan coba cari Empok Goyang dulu. Di mana nih Empok Goyang? Oh, itu Empok Goyang. Sini Empok, kita akan coba membuat keluarga bersama Empok Goyang ya. Kita akan ketik namanya Pandu Team 21. Nah, ini dia. Ayo, kok nggak bisa, teman-teman? Pandu Team 21. Kok kagak bisa, you need to. Oh, harus level 30, teman-teman. Ya ampun. Melobi tadi kenapa keluar keluarga gitu kan? Di sini ada api. Ayo, Mpok, kita hangatkan tubuh kita dulu. Waduh, malah terbakar. Jangan terlalu dekat dengan api, Mpok. Sini. Pokoknya jadi apa? Beruang kayaknya, teman-teman. Wih, beruangnya besar banget. Hei, buat aku menjadi keluargamu. Dia level berapa? Ninja kungfu keluarganya, teman-teman ya. Keluarga ninja. Di situ ada air terjun, Mpok. Sini, Mpok. Ayo, kita lihat dulu, Mpok. Di situ ada seseorang, teman-teman. Kita akan coba lihat dulu. Yap, yap. Wow. Wow, ada tempat baru. Kita akan coba berantem dengan dia. Sini, kau. Ayo, Mpok. Serang dia. Nyam, 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 nyam. Kita akan mengalahkan musang ekor satu ini, teman-teman. Serang terus, kroyok dia, Mpok Goyang. Ya, ya. Iya dong, ya ampun. Melobi yang dimakan sama musangnya, teman-teman. Kita akan coba berganti lagi jadi apa ya? Melobi pengen banget jadi Kyuubi ini, teman-teman. Tapi kok nggak bisa? Gimana caranya? Diklik-klik nggak bisa, teman-teman. Diinjak gini juga nggak bisa ya. Dan di sini Melobi masih level 17. Empok Goyang level 16. Ayo Empok, kita akan coba menjadi apa lagi nih, teman-teman. Mungkin Melobi akan menjadi serigala saja. Tapi serigala yang ini, wow. Melobi sangat suka dengan serigala. Serigala. Kayaknya itu Empok Goyang deh. Ayo Empok, sini Empok. Di situ ada kapal, teman-teman. Kita akan coba lihat dulu kapalnya. Mungkin saja kita bisa pindah pulau kayaknya ini, teman-teman. Soalnya di situ ada putih-putih seperti portal ya. Ayo Empok, sini Empok. Wih, keren, lihat nih lompatannya, teman-teman. Yep, yep, yep. Mirip banget. Kita lihat kira-kira kita dapat apa nih. Kita pencet, oke. Bisa dipencet, teman-teman. Tapi nggak mengeluarkan apa-apa nih. Apakah bisa mengeluarkan meriam? Gimana caranya, Mpo? Mungkin kita harus mencari pelurunya terlebih dahulu. Ayo, Mpo, sini, Mpo. Iya. Kok nggak bisa lompat ke atas dong? Susana. Kita akan mengemudi kapal. Brum, brum. Kayaknya bukan gitu suaranya. Ayo, Mpo Goyang. Kayaknya Mpo Goyang nggak bisa naik. Oh, bisa dong, teman-teman. Sekali lompat. Wow, keren. Kita akan coba pencet ini. Nggak bisa juga, teman-teman. Gimana cara menyerangnya? Oh, di sana ada sesuatu kayaknya. Ayo, sini.
sini Po, kita akan coba explore tempat dulu. Di sini kayaknya ada gua-gua gitu, teman-teman. Jadi kita akan coba cari tempat yang tersembunyi. Mungkin saja ada sesuatu. Melobi adalah the king of animal. Tapi kayaknya ada yang level lebih tinggi deh. Jangan diserang Melobi dong, kocak. Mau berantem dengan Melobi? Sini Po goyang. Ayo kita coba berantem. Jangan dong, kita adalah pasukan serigala nih. Masa berantem-berantem? Di sini level yang paling tinggi 33, teman-teman. Ada 41 dong, bayangkan. Udah tinggi banget, teman-teman. Kita akan coba, ada rumah pohon juga sih, Nimpo. Kita akan coba lihat-lihat dulu rumah pohonnya. Kayaknya keren banget, teman-teman. Wow, keren dong. Sini, Nimpo, goyang. Kita akan coba naik. Kira-kira siapa yang membuatnya nih, teman-teman? Di sini ada tempat tidur. Oh, kita akan coba tidur di sini dulu, Nimpo. Tidur dulu, kuy. Nah, tidur di kasur, teman-teman. Bayangkan. Keren banget. Ayo, Nimpo, jalan lagi, Nimpo. Kita akan coba keliling-keliling terlebih dahulu, teman-teman. Kira-kira kita akan pergi kemana? Ada tempat salju juga ternyata. Sini, Po. Kita akan coba pergi ke tempat salju, teman-teman. Nah, di situ ada tempat raja hutannya, teman-teman. Seperti Simba gitu ya. Simba, weh. Sini, Po. Kita akan coba manjat. Iya. Nah, ini adalah tempatnya Melobi. Pergi kalian dari sini. Di sini ada Simba. Di sini ada anaknya dong. Kita serang, Po. Ayo serang, Po. Kabur, Po. Awas, Po. Damage-nya lebih tinggi dari Melobi tuh. Kabur. Sini, Po. Goyang. No. Simbanya mati dan Nala. Nala ini siapa? No, katanya. Nangis dia, Po. Kejar dia. Serang, Po. Jangan biarkan dia hidup. Sini kau. Kami adalah pasukan serigala. Oh no, anak-anaknya menyerang, Po. Kabur, Po. Awas, Po Goyeng. Po Goyeng kayaknya diserang, teman-teman. Kabur, Po. Sini. Kita akan coba pergi ke tempat salju-salju, teman-teman. Kayaknya anak-anak sana nggak menyerang kita ya. Di sini ada kapak. Kayaknya ada manusia di sekitar sini. Hai, manusia. Kami akan memakanmu. Di mana manusia-manusia di sini? Kayaknya ada manusianya deh. Kalau ada kita makan, teman-teman. Tapi dari tadi Melomi nggak melihat satupun manusia ya. Di situ ada api-api. Mungkin saja di situ ada perkumpulan manusia. Ayo, Po. Kita akan misi pencarian manusia untuk memakan manusia. Kayaknya nggak ada. Di sini ada goa juga, teman-teman. Oh, kita akan menghangatkan tubuh dulu, teman-teman. Nah, ayo hangatkan tubuh di sini, Po. Bobo dulu. Hibernasi, teman-teman. Dan ya, teman-teman, mungkin cukup sekian dulu episode kali ini. Dan kalau kalian suka, jangan terlalu dekat juga, Po. Kebakar, Po Goyang. Ya ampun. Gitu, teman-teman. Kalau Po Goyang tidurnya kayak gitu ya. Nggak bisa diam kesana kemari. Walaupun ada api di kepala, nggak peduli juga. Dan ya, teman-teman, kalau kalian suka dengan episode kali ini, jangan lupa untuk dipencet tombol like-nya, komen, dan di-subscribe. Bye-bye.